Kepolisian Daerah Bali bebenah serta memperketat pengamanan dan pengawasan titik strategis menjelang pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018 yang akan datang di Pulau Dewata dengan mengoptimalkan seluruh aspek keamanan. Melalui Kepala Sub Bidang TIK Polda Bali AKBP Iwayan Jiartana dan Karo Ops Kombes Pol Inyoman Sumanjaya, mengatakan bahwa semua kamera CCTV yang ada di ITDC Nusa Dua yang menjadi pusat acara kegiatan maupun yang ada di Pemkab juga di konsulat yang ada di Bali akan terkoneksi dengan command center yang ada di Polda Bali. Jadi kita memang persiapkan personil itu yang untuk pengawalan kita minta BKU kendaraan dari Mabes itu jumlahnya sampai 450. Kendaraan motor dan juga mobil karena kaitannya dengan pengawalan PPID setingkat kepelanggaran. Dari Bali, tim liputan Tribrata TV, salam Tribrata.